Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Engkau istri yang ku sanjungi, lambang semangat cinta dunia. Waktu engkau ku lupakan, peristiwa semalam. Saat ku mengadaikan cinta pada unak dan duri asrama. Asrama pula. Waktu pada, sorry, sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. InsyaAllah. Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Engkau isteri yang ku sanjungi, lambang semangat cinta dunia. Waktu engkau ku lupakan, padangan semalam. Saat ku menggadaikan cinta pada onak dan duri asrama. Allah, apa asrama ni? Asmara. Asrama. Waktu engkau ku lupakan. Adik, oh, ada dengar juga ni. Oh, dia tengah live ni. Sekali lagi minta maaf. Jadi tak ingat lirik ni. Sekali lagi. Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Engkau isteri yang ku sanjungi, lambang semangat cinta dunia. Pasti engkau terkenangkan peristiwa semalam. Saat ku mengadaikan cinta pada onak dan duri asmara. Entah di mana akal fikiran sesat di satu jalan yang terang. Ini suratan yang diberikan menguji kekuatan jiwa. Oh, nak jadi lagu pula, qasidah. Tapi lagu ni sebenarnya banyak makna yang baik. Dan lagu ni sebenarnya dikata Tuhan sengaja menduga kita. Memang Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita juga sebenarnya. Dalam, kalau kita ada keluarga, rumah tangga, kita akan ada ujian. Dan ujian yang paling kuat apabila kita ada seorang isteri dan ada anak, di mana kita wajib atas kita menjaga mereka. Tanggungjawab seorang suami adalah menjaga keluarga, sebab dia adalah ketua. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Jadi kekuatan kepada orang lelaki, Surah Nisa ayat 34. Kekuatan kepada orang lelaki, sebab mereka lah yang menjadi ketua rumah tangga, dan mereka lah yang kena beri bimbingan kepada isteri dan anak-anak. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, ittaqullaha fi nisa, jagalah isteri-isteri kamu. Naam. Fa innakum istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kamu telah istahlaltum furujahun. Sahih ya Sheikh? Naam. Yani kamu telah dapat bersama isteri kamu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bila kita akad dengan dia. Naam. Kita try apa ni, nyanyi lagu ni. Tak apa, lirik saya sendiri. Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia.
Engkau isteri yang ku sanjungi, lambang semangat cinta dunia. Pasti engkau ku lupakan peristiwa semalam, saat ku menggadaikan cinta pada onat dan duri asram asmara. Entah di mana akan fikiran, sesat di satu jalan yang terang. Ini suratan yang diberikan, menguji kekuatan jiwa. Hadiah khas untuk isteri saya dan setiap seorang suami